Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kita berjumpa kembali dengan saya, Ibu Umaria, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Dan sebelumnya, Ibu ucapkan selamat untuk kalian semua yang sudah berhasil naik di kelas 9. Semoga semangat kalian masih tetap membara untuk belajar lebih baik lagi. Dan untuk materi kita hari ini, KD 3.1, yaitu bab 1 tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, akan kita bahas bersama-sama. Dan untuk penjelasannya, kalian bisa menyimak dan memperhatikan video pembelajaran berikut ini. Yuk kita belajar bersama-sama dan tetap semangat. Sub materi kita hari ini tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari lingkup wilayah suatu negara, yaitu negara kita Indonesia. Kemudian di kelas 8 lebih luas lagi lingkup wilayah kawasan atau region, yaitu kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, di kelas 9 ini kalian akan lebih luas lagi, akan mempelajari tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya yang ada di dunia. Nah, sekarang apa saja yang harus kalian kuasai, yang harus kalian mengerti setelah kalian mempelajari materi kita hari ini? Yang pertama, yaitu menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Dan yang kelima, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Anak-anakku, sebelum kita mempelajari tentang letak benua Asia dan benua lainnya, kalian harus tahu dulu arti dari benua dan samudra. Apakah yang dimaksud dengan benua? Nah, benua adalah daratan yang sangat luas. Itulah yang disebut dengan benua. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan samudra? Samudra adalah lautan yang sangat luas. Coba kalian amati globe tersebut yang ditunjuk dengan warna biru, itu adalah samudra. Sedangkan yang ditunjuk dengan warna coklat atau hijau, itulah benua. Nah, sekarang apa saja benua yang ada di dunia? Di sini ada benua Asia, benua Afrika, benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, benua Australia, dan benua Antartika. Sedangkan untuk samudra, di sini ada Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Berikutnya adalah luas samudra. Samudra yang paling luas adalah Samudra Pasifik, dengan luasnya 165,2 juta km persegi. Kemudian disusul dengan Samudra Atlantik dengan luasnya 106,5 juta km persegi. Dan kemudian ada Samudra Hindia dengan luas 70,56 juta km persegi. Dan yang terakhir adalah Samudra Arktik dengan luas 14,06 juta km persegi. Untuk letak astronomis dan letak benua Asia dan benua lainnya, kalian bisa amati pada tabel berikut ini. Dengan letak astronomis benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, dan Antartika. Dan benua yang paling luas yaitu benua Asia dengan luasnya 44,58 juta km persegi. Sedangkan benua yang paling kecil yaitu benua Australia dengan luas 8,6 juta km persegi. Berikutnya adalah letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Kalau kita bicara masalah letak geografis,
yaitu letak yang sebenarnya di permukaan bumi, maka kita akan membicarakan tentang batas-batas benua Asia dan benua lainnya. Kalian bisa cermati, amati tabel yang ada dalam video ini, bagaimana batas benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia, baik di sebelah utara, selatan, barat, dan timur. Nah, berikutnya kita akan membahas pembagian wilayah baik di benua Asia maupun benua lainnya. Jadi, satu benua itu terbagi menjadi beberapa kawasan atau region. Di sini, benua Asia terbagi menjadi beberapa kawasan, kalian amati dalam peta tersebut, yaitu ada kawasan Asia Tenggara dengan 11 negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua ada kawasan atau region Asia Timur, contoh negaranya seperti China, Korea Utara, Korea Selatan, ataupun Jepang. Kemudian di kawasan Asia Selatan, kita lihat di kawasan Asia Selatan ada negara contohnya seperti India, Pakistan, Sri Lanka, ataupun Bangladesh. Di kawasan Asia Barat Daya, di sini juga contoh negaranya yang ada di kawasan Asia Barat Daya seperti Irak, Iran, Arab Saudi, ataupun Kuwait. Kemudian yang terakhir di kawasan Asia Tengah, contoh negaranya seperti Kazakhstan ataupun Uzbekistan. Berikutnya yaitu benua Amerika, yang secara geografis benua Amerika terbagi menjadi 4 kawasan atau 4 region, yaitu kawasan Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Di Amerika Utara terdapat 2 negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Di Amerika Tengah terdapat negara contohnya seperti Meksiko, Guatemala, Panama, Nicaragua, Honduras, atau El Salvador. Di Amerika Selatan terdapat negara seperti Brasil, Argentina, Bolivia, Chili, ataupun Kolombia. Dan di Kepulauan Karibia terdapat negara contohnya seperti Kuba, Haiti, Jamaika, Puerto Rico, ataupun Dominika. Berikutnya yaitu benua Eropa. Secara geografis, benua Eropa terbagi menjadi 4 kawasan atau 4 region. Yang pertama yaitu Eropa Utara. Di Eropa Utara terdapat negara contohnya seperti Inggris atau Britania Raya. Kemudian ada Swedia, Denmark, Finlandia, Norwegia ataupun Irlandia. Kemudian di kawasan Eropa Timur. Di Eropa Timur terdapat negara contohnya seperti Rusia, Ukraina, Polandia, Rumania, Republik Ceko, ataupun Hungaria. Kemudian di kawasan Eropa Barat terdapat negara seperti Jerman, Prancis, Belanda, Belgia, Austria, Swiss, ataupun Monaco. Dan yang terakhir, kawasan Eropa Selatan. Di Eropa Selatan terdapat negara contohnya seperti Italia, Spanyol, Yunani, Portugal, Serbia, Kroasia, Albania, ataupun Slovenia. Berikutnya yaitu benua Afrika. Secara geografis, benua Afrika terbagi menjadi 5 kawasan atau 5 region, yaitu Afrika Utara. Untuk negara di kawasan Afrika Utara, contohnya seperti negara Aljazair, Libya, Mesir, Maroko, Sudan, ataupun Tunisia. Kemudian yang kedua, kawasan Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ada contohnya negara Lesotho, Namibia, Swaziland, Botswana, dan Afrika Selatan. Kemudian di kawasan Afrika Tengah ada contoh negara seperti Angola, Chad, Gabon, Kamerun, Kongo, Republik Afrika Tengah. Kemudian di Afrika Timur ada contohnya seperti negara Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Komoro, Madagaskar, ataupun Malawi. Dan terakhir yaitu di kawasan Afrika Barat terdapat contoh negara seperti Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Niger, dan Nigeria.
Berikutnya yaitu benua Australia yang merupakan benua sekaligus negara yang terdiri atas 8 negara bagian. Yang pertama yaitu negara bagian New South Wales yang memiliki kota tertua dan terbesar di Australia yaitu kota Sydney. Kemudian yang kedua yaitu negara bagian daerah khusus ibu kota yang memiliki kota terbaik di dunia yaitu kota Canberra. Kemudian yang ketiga ada negara bagian Victoria yang memiliki salah satu kota terpadat di Australia yakni Melbourne. Kemudian yang keempat ada Australia Selatan. Australia Selatan contoh kotanya seperti Adelaide sebagai ibu kotanya. Kemudian ada negara bagian Queensland. Negara bagian Queensland menjadi negara bagian terbesar kedua yang mendapat julukan sebagai Sunshine State dengan ibu kotanya di Brisbane. Kemudian ada Australia Barat. Dengan ibu kotanya Perth. Kemudian Australia Utara, di kawasan utara negara bagian Australia Utara, ibu kotanya yaitu Darwin. Dan yang terakhir yaitu Tasmania, negara bagian yang berada di luar pulau utama Australia. Tepatnya berada di selatan Victoria dengan kotanya contohnya seperti Hobart sebagai ibu kotanya. Oke anak-anakku, berikutnya ada tugas yang harus dan wajib kalian kerjakan. Aktivitas individu di buku paket kelas 9, halaman 7 nomor 1, halaman 11 nomor 1, halaman 14 nomor 1, halaman 18 nomor 1, dan halaman 21. Kerjakan di buku tugas IPS, difoto dan dikirim lewat grup WA kelas ataupun Google Classroom. Catatan, kalian minimal menyebutkan 5 negara dari masing-masing wilayah atau region di masing-masing benua. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa menanyakan ke Bu Guru secara langsung melalui WA atau Google Classroom. Tetap semangat dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Untuk penilaian non-kognitif, Bu Guru ingin tahu bagaimana suasana hati kalian pada saat mengikuti pembelajaran IPS hari ini? Pilih salah satu emoji yang menggambarkan perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran IPS hari ini. Yang jujur ya jawabnya. Nah anak-anakku, selesai sudah pertemuan kita hari ini dan penjelasan dari ibu tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kita akan bertemu kembali dengan submateri yang berbeda pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Jika ada kesulitan, silakan kalian bertanya kepada Bu Guru melalui WA atau Google Classroom. Jangan pernah malu untuk bertanya. Dan semangat agar kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.